Pemberitahuan kepada Bapak yang ada di kantor Samsat kemarin. Kemarin kan saya mau nyamsat motor saya ini. Bapak periksa STNK sama BPKB-nya. Bapak bilang bahwa motor saya ini sudah diblokir karena atas namanya bukan atas nama saya. Saya memang akui, Pak, motor saya ini atas namanya bukan atas nama saya karena kemarin saya belinya second, Pak, atau bekas. Bapak terus bilang kalau mau nyamsat harus dibalik nama. Terpaksa saya balik nama, Pak. Ini lihat, Pak. Ini, Pak. No. Sudah saya balik nama ini, Pak. Ini juga, Pak. Sudah saya balik nama. Pokoknya semua sudah saya balik namanya, Pak.